Oke guys, pada libur kali ini saya akan merubah Mio warna putih solid ini ke warna putih lembayu atau violet. Nah, ini tampilan sebelum dikasih efek lembayunya guys. Oke, tidak perlu banyak bacot, langsung saja bongkar dan amplas pakai amplas 400 sampai 600 lalu dikeringkan guys. Kalau nggak dikeringkan nanti debu ya banyak. Oke, selanjutnya adalah proses mencampur cat lembayungnya. Kali ini saya pakai mutiara jenis NC ya, karena duitnya pas-pasan. Untuk itu ada teknik pencampurannya guys, agar cat NC ini bisa menyatu dengan clear jenis Pio ya guys ya. Caranya cukup mudah, campurkan dulu cat NC dengan thinner Pio yang sama dengan yang kita pakai untuk clearnya guys. Karena kalau tidak dicampur, malah kayak permen karet nanti jadinya. Oke, setelah itu kita aduk. Oke, setelah itu diaduk dengan rasio 4 berbanding 1 guys. Karena ini tipenya 4 banding 1 ya, saya kasih thinner 30% aja. Selanjutnya tinggal dimasukkan ke dalam spray gun dengan disaring tentunya ya. Tembaknya tipis-tipis saja asal dapat efek lembayungnya. Karena kalau lembayungnya terlalu tebal nanti malah jadi kuning ya, kayak meluk gitu. Dan ini tampilannya setelah diberi efek lembayungnya guys. Agak ngedok ya karena tadi kita tembaknya tipis-tipis. Dan ini setelah di finishing clear, dan ini jika diaplikasikan ke warna hitam lebih timbul ya. Oke, see you next time.